pada dasarnya sholat tersebut afdolnya adalah dilakukan di awal waktunya karena ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ayul amali afdol amalan apa yang paling afdol yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as ala waktiha hmm. melakukan salat di awal waktunya. Okay. Thumma ai kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah mengatakan berbakti kepada orang tua. Yeah. Thumma ai kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asal dari salat lima waktu tersebut afdolnya dan utamanya tersebut dilakukan di awal waktu. Yeah. Akan tetapi ya ada pengecualian Ya pengecualiannya itu khusus untuk salat isya dianjurkan atau disunnahkan untuk kita akhirkan hmm. ya tapi tidak sampai keluar waktu ya, ya. jangan salah pahami jadi maksud mengakhirkan salat isya ini bukan ya sampai keluar waktunya akan tetapi melakukan salat isya tadi di pertengahan malam ya, ya karena ulama berselisih pendapat tentang kapan sebenarnya akhir dari waktu salat isya tadi. Hmm. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah yang dis, yang didukung oleh hadis yang Rasulullah SAW alaihi dengan tegas mengatakan wa waqtul isya'i ila nisfil dan waktu salat isya itu hanya sampai setengah malam. Yeah. Ya. Jadi tidak boleh mengakhirkan secara sengaja salat isya lebih dari setengah malam. Hmm. Jadi maksudnya adalah mengakhirkan Kenapa ini disunnahkan? Karena ada hadis ya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Pada suatu malam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar pada malam hari. Yeah. Ya. Kemudian beliau ingin melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah raqadatun nisa wasbiyan wahai Rasulullah ya para wanita dan anak-anak sudah tertidur ini sudah sangat malam ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhir al isya ila nisfil lail Inilah waktu yang paling baik untuk melakukan salat isya. Yeah. Ya, kalaulah bukan takut Untuk memberatkan umatku maka Aku akan menyuruh mereka senantiasa melakukan salat isya di akhir waktu. Jadi ya dibolehkan bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan dianjurkan dengan syarat mengakhirkannya tersebut tidak sampai habis waktu isya tadi yeah. tidak di luar waktu. Selama dalam waktu itu disunahkan dan banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang ya fadilah keutamaan orang yang melakukan salat isya pada tengah malam. Wallahu a'lam.